gue Detri Pratama Ardis, dipanggil Detri gue dari kelas 9G. Gue Cevo Rido, dipanggilnya Cevo dari kelas 9C. Nama aku Sabrina Olivia Arika Wahyu dari kelas 9C. Nama aku Metania Fahmi dari kelas 9B. Nama aku Naura Sabrina dari kelas 9G. Halo, nama saya Arya Muhammad Abil, saya dari kelas 9C. Halo, nama saya Keisha Faiza Dermawan dari kelas 9F. Nama saya Nikira Faisha Maza dari kelas 8D. Nama saya Aisyah Aikirana dari kelas 8D juga. Lari kenangan itu, kalau misalnya di lab school kan biasanya setiap Jumat ada kegiatan lari Jumat. Nah, untuk yang kelas 9 ini, karena ini lari Jumat terakhir mereka, jadi dinamainnya Larken. Sambil menggunakan kostum-kostum yang menarik gitu supaya membuat kenangan yang seru lah, jadi supaya mereka bisa mengenang selalu. Hari ini aku pakai kostum Luigi. Aku pakai kostum Mario Bros. Kalau gue sendiri, gue cosplay Luffy dari One Piece. Kalau gue Captain Levi dari AOT. Hari ini aku lagi pakai kostum Princess Ariel. Gue menangin kostum tergokil Putra. Hari ini aku menangin nominasi kostum tergokil 2022. Menurut gue Larken tahun ini cukup gokil sih, juga apa udah pandemi gini terus ketemu teman lagi kan juga jadi kangen sama teman-teman sama sekolah juga. Menurut gue gokil banget sih Larken tahun ini. Sama menurut gue juga bagus banget karena udah lama juga, udah hampir 1,5 tahun kita nggak ketemu. Tapi di Larken ini kita ketemu lagi buat acara, buat rame-rame lagi sebelum kita lulus. Menurut aku acara Larken tahun ini tuh seru banget. Pokoknya semuanya tuh senang, bahagia. Ya pokoknya kan nggak ke sekolah jadinya ketemu teman-teman rame-rame kayak gitu. Seru. Ya ini acara pertama juga yang kita jadiin offline, jadi seneng banget sih. Kalau menurut aku sih ini keren banget sih, terus kayak gokil banget, heboh gak sih? Yang paling aku suka tuh larinya, tapi ya karena kita jalan ya acara serunya sih. Harapan gue buat angkatan Hapra ini, semoga semuanya lulus di sekolah yang dimau. Harapan gue juga semoga ya semua keterima di sekolah yang dituju dan sukses. Pesan buat angkatan Hapra, semoga semuanya selalu sehat selalu. Bisa jadi orang sukses nantinya. Amin, semoga UAS juga dilancarkan. Kalau pesan aku, sukses ya buat US ya, dan kalau misalkan kita udah SMA beda-beda, jangan lupain kita. Pesannya sih ya, sukses terus nyampe akhir hayat. Semoga kalian ujiannya lancar, terus juga masuk ke SMA yang kalian mau, terus kalian di SMA makin berprestasi, dan semoga kalian ingat sama adik-adik kelasnya. Semoga kalian sukses di jalannya masing-masing, nanti jika kalau udah sukses, jangan pernah lupain Nafa Mafrata Virazista. Terima kasih. Nafa Mafrata Virazista Hafra. Nafa Mafrata Virazista Hafra. Nafa Mafrata Sirazista Hafra. Saya hadir di Lari Kenangan ini sangat senang saya karena seluruh para pelajar SMP Labkul Cibubur dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya melihat para siswa SMP semua sangat senang karena mereka setelah pandemik selama 2 tahun ini mereka struggle ya dalam menghadapi pandemik COVID, dan dia hari ini bisa hadir di sekolah dengan sehat dan mereka mengeluarkan potensi-potensi dalam kegiatan ini. Ya, dia menampilkan dan mereka berkreasi di dalam menggunakan pakaian maupun perlengkapan yang lain. Ini sangat baik, saya lihat sukses selalu untuk angkatan 9 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah.